갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고. 아살라모알라이쿰. 좀파 라기 가이즈 디 채널 이니. 하리 이니 kedatangan paket dari toko online yang warnanya hijau. Sebuah knop AC, dua buah sih lebih tepatnya. Jadi nanti knop AC-nya Riani dapatnya dapat selang akuarium juga. Terus nanti bagian yang ini nih kita potong seperti contoh yang ini. Nah, ini nanti jadi kayak gini nih. Ini awalnya seperti ini dipotong supaya nanti bisa masuk ke panel AC-nya Agia. Alatnya cukup cutter dan lilin. Jadi fungsi lilin adalah untuk memanaskan cutter, karena saya tidak punya gerinda potong, jadi saya gunakan cutter yang dipanaskan. Setelah cutter panas, kita potong knop AC-nya hanya di bagian plastik beningnya saja ya. Berhubung alasnya tadi terlalu empuk, jadi saya gunakan kanebo sebagai alas, dan cutter tetap kita panaskan. Lalu kita potong bagian knop AC yang ada plastik beningnya saja ya. Lakukan berulang-ulang sampai benar-benar putus seperti contoh yang tadi di awal ya. Ini sepertinya udah mau mulai putus nih. Kita potong terus. Nah, iya. Hasilnya nanti seperti ini. Kan? Mudah kan? Jangan lupa untuk dirapikan ya bekas potongannya. Berhubung kaki knopnya kurang panjang, jadi kita sambung pakai selang akuarium yang tadi ada dalam pembelian. Jadi kita masukkan dulu selang akuariumnya, terus kita masukkan ke panel AC Agia. Oh ya, sebelumnya knop aslinya dicopot dulu, kita putar dulu semuanya dua-duanya ke arah kiri mentok, terus tinggal tarik. Nah, yang ini nih tinggal kita masukkan aja, tinggal kita tekan. Kita tes dulu nyala nggak. Wah, ini udah kelihatan lumayan bagus. Ini lampunya masih lampu bawaan ya, belum dimodif atau belum diganti. Kalau mau ganti lampunya bisa pakai lampu yang jenis T5 ya. Setelah kedua knopnya terpasang, hasilnya seperti ini. Masih pakai lampu bawaan. Untuk mengganti lampu, lepas kembali kedua knop tadi. Lalu di sini ada baut obeng plus, kita buka. Setelah kedua baut terlepas,
kita buka panel dengan cara mencongkel panelnya pakai obeng minus atau alat apa saja yang bisa untuk mencongkel. Di sini ada celah sedikit, baiknya sih pakai alas lagi supaya nggak luka panelnya. Tinggal tarik aja panelnya. Dua lampu T5 nya dicabut aja. Ini masih ori tadi. Nah, yang saya rubah adalah karetnya saya cabut seperti ini.